billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Sahabat mutiara Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan rezeki seseorang manusia untuk bekal ibadah dan hidup selama di dunia. Rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bermacam jalan dan caranya, tergantung manusia dalam berikhtiar mendapatkan rezeki tersebut seperti apa. Namun terkadang walau sudah berikhtiar, namun tetap saja kita mengalami kesempitan rezeki, seolah-olah rezeki tersebut tertahan sehingga kebutuhan hidup yang kita rencanakan tak kunjung tercapai sesuai harapan. Yang bekerja hasil kerjanya gak bisa mencukupi, yang berdagang dagangannya gak laris-laris, yang bertani hasil taninya tak memuaskan, yang nelayan tangkapannya ikannya tidak banyak, yang pegawai gajinya tidak mencukupi kebutuhannya. Mungkin ini semua sedang terjadi pada kita atau keluarga kita saat ini. Mungkin ada yang salah dengan kita, yaitu kita melupakan kunci penting dari keberhasilan usaha, yaitu doa. Maka pada kesempatan ini, mumpung masih di bulan yang mulia ini, saya mengajak Anda semuanya yang menginginkan rezekinya mengalir terus tanpa henti dari setiap penjuru untuk membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Ustadz Labib dalam kitabnya Risalah Doa-Doa seperti berikut ini beserta tata caranya. Namun sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini terus menjadi wasilah yang baik untuk berbagi kebaikan dunia dan juga akhirat. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe video ini, dan bagi Anda yang juga belum like dan subscribe video ini, kami doakan semoga semua usaha Anda diberikan kesuksesan, dipanjangkan umurnya yang barokah, dan Anda memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah solawat doa agar rezeki mendatangi Anda dari segala penjuru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada anwa'ir rizqi wal futuhati. Ya basit allazi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab, abasut alaya rizqan kathira min kulli jihatin min khazaini rizqika bighairi minnatin mahlukin bifadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai zat yang meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa hisab, luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari setiap penjuru, dari perbendaharaan rezekimu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahanmu juga, dan limpahkan pula rahmat dan salam atas keluarga dan para sahabat beliau. Adapun tata cara mengamalkan doa tersebut, yaitu silakan Anda rutinkan membaca doa tersebut pada setiap selesai mengerjakan solat fardu sebanyak 7 kali, dan lakukanlah permohonan Anda tersebut dengan penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam waktu yang relatif singkat, apa yang Anda idamkan akan segera terkabulkan.
rezeki akan mendatangi Anda dari segala arah. Maka janganlah Anda sampai lupa untuk bersyukur atas rezeki yang telah didapat tersebut, bukan hanya dalam bentuk ucapan, tapi juga dibarengi dengan perbuatan, dengan selalu mempergunakan rezeki tersebut untuk hal-hal yang baik, serta membagikan sebagian dari rezeki tersebut kepada orang-orang yang kurang mampu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.